biar nggak pada nanya nomor telepon sama alamat. Oh ya. Oke. Halo, Om Aris. Iya, Bang. Gimana, Om? Sehat alhamdulillah, Bang. Sehat alhamdulillah ya. Nah, kalau ini sama nih. Multi. Multi. Iya. Ini multinya banyak banget, teman-teman. Ay. Enak banget ikannya ya. Buset, ada babe. Ada babe, no, baru nyampe noh. Nah, ini avatar. Oh, ini avatar nih, Bang. Avatar tuh. Avatar. Cooper ya, Om? Cooper, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, 3.0 channel, YouTuber besar yang pengen banget terkenal. Kagak terkenal, terkenal sampai sekarang. Doain ngapa biar cepet terkenal. Amin. Oke, kawan-kawan. Nih, gua balik lagi ke mana ya? Ke Pulau Mas tuh ya, di rumahnya Om Aris. Ini requestan Om Ciko. Om Ciko apa Om siapa tuh kemarin yang gua waktu live di BKT, dia komen, "Om Rio, update dong ikan-ikannya di Om Aris." Nah, sekarang gue lagi di Om Aris nih ya. Pokoknya kalian saksiin aja Om Aris lagi banyak ikan apa ya. Borong, buruan borong, oke? Okay? Ntar gue udah bikinin videonya, Om Ciko kagak kemari, nggak borong nih, oke? Okay? Ya udah, saksiin terus video gue ini, oke? Okay? Thank you. Oke, okay, kawan-kawan. Nah, ini awal-awalnya nih harus gua shoot dulu nih. Ya, nih tuh. Biar nggak pada nanya nomor telepon sama alamat. Oh ya. Oke. Okay? Nih, di screenshot. Jangan pada nanya aja nomor teleponnya. Oh, sebel banget gua kalau video gua udah tayang ditanyain mulu nomor WA-nya. Ya, tuh. Di screenshot. Oke, okay? Nah. Ini keadaannya sekarang di farmnya Om Aris Beta Fisku, full semuanya, full tuh. Halo, Om Aris. Iya, Bang. Gimana, Om? Sehat alhamdulillah, Bang. Sehat alhamdulillah ya. Wah, makin seger aja nih Om Aris nih. Nih ada yang request dari Om Ciko. Om Aris pasti kenal. Yang sering kesini waktu iya, promo Cikampek ya, Bang. Cikampek kayaknya ya, iya, orang Cikampek kayaknya deh ya. Tuh, Om Aris katanya lagi ada stok apa di farmnya nih sekarang? Ya, seperti biasa aja ya, Bang. Ini apa tuh? Yang baru naik ini multi, nah, barongsai, yellow bass, yellow koi. Iya. Terus ini yang baru naik nih. Yang baru naik. Nah. Tapi yang buat di breed mah banyak. Banyak, Bang. Burayak-burayak banyak. Banyak. Termasuk ini lagi viral itu apa? Vandas. Vanda ya. Vandas ada. Ada. Wah, men. Yang yellow-nya ada, yang MG-nya ada. Yang yellow-nya ada, yang MG-nya ada. Iya. Beuh, mantep. Seperti biasa, dari sini dulu nih Om Aris, kita absen nih. Dari stereopom dulu nih. Stereopom nih. Ini stereopom pertama apa nih Om Aris? Ini baru pertama kali ini kita cetak. Ini jenis apa ya, Giant, Bang. Oh, Giant? Iya, baru kali ini saya cetak Giant. Om Aris nyetak Giant tuh. Banyak isi, Bang. Banyak ini isinya, cuman karena airnya ketapang, gelap. Jadi tuh, dia banyak, teman-teman. Tuh, pada di bawah nih. Ini Giant nih, Giant apa? Multi? Giant Yellow Bass. Yellow Bass? Ya. Wah, siap-siap para pecinta Giant. Ya, Om Aris dikit lagi punya Giant Yellow Bass tuh ya. Para pecinta Giant Yellow Bass multi, bisa kalian tunggu nih ikan-ikannya Om Aris tuh. Ya. Sebelah lagi ini apa, Om Aris? Nah, ini barongsai, Bang. Oh, ini barongsai. Ya, masih umur berapa nih? Masih sekitar sebulanan tuh, sebulanan, Bang. Sebulanan ya? Lebih lah. Oke, itu masih di siripnya udah kelihatan sih dia. Cuma masih belum pada naik warnanya, yeah, karena masih baru sebulanan nih. Tuh, wih, banyak banget nih, teman-teman. Barongsai. Siap-siap nih, teman-teman pecinta barongsai. Om Aris
nanti bakalan naik lagi nih barongsainya. Ini apa? Kosong? Ini kosong, baru kita sortir, Pak. Oh, baru disortir. Ikannya udah. Oh, ikannya di yang bak gede. Mau dibotolin. Nah, ini anakan apa ini? Ini anakan yellow panda, Bang. Oh, ini yellow panda. Nih, yellow panda. Nah, ini kok anaknya ada yang ini, Om, ya? Ada yang kayak apa? MG, ya? Nah, karena ini juga kita baru kali ini, Bang, ngecetak ini, ya. Oh. Nah, jadi kita jadi melihat belum prosesnya dulu, Bang. Oh, ini belum dijual nih? Belum, Bang. Karena di Om Aris memang terkenalnya, Om Aris itu ngejual ikan-ikan jadi. Nah, ya kalau mau angkut satu lubuk, ya boleh. Ya, kalau mau angkut satu lubuk. Cuma kalau Om Aris itu jual ikan gede, ikan jadi. Ikan jadi, ya. Ikan yang warnanya udah jadi. Tapi kalau misalkan kayak Vandas gini, kalau belum jadi, Om Aris belum jual. Nah. Tapi kalau kalian mau beli satu lubuk boleh, nah, gitu, boleh. Ya, hubungin aja Om Arisnya nanti. Tuh, banyak banget, teman-teman, Vandasnya. Ini ada 300 ekor nggak, Om? Sekitar, kalau nggak salah ini, Bang, ya. Ini banyak ini, Bang. Banyak, ya? Iya. Ya, adalah 400 lebih. 400 lebihan lah. Nanti kalau misalkan memang kalian deal, nanti dihitung ulang sama Om Aris. Iya, boleh, boleh dilangsung hitung. Iya, langsung hitung tuh. Nah, ini apa nih, Om? Selo semua nih kayaknya. MG-nya, Bang. Oh, ini MG-nya. MG Panda. Umur sama sama yang itu. Oh, umur sama sama ini. Nah. Tapi karena ini dikit kali, ya. Iya. Jadi pakannya terpenuhi kali, ya. Nah. Gitu, ya. Tuh, ini MG Panda. MG Panda. Tapi kok warnanya selo-selo, ya? Kayak yellow-nya, ya? Tuh. Apa belum mutasi, Om? Belum, masih kecil, Bang. Aduh. Oh, nah. Karena belum mutasi, ya? Iya, ini yang udah besarnya, MG-nya. Ini abangnya dia? Abangnya dia. Oh, nah ini ketahuan nih, kalau MG kan tuh warnanya tuh begitu tuh, ya kan? Kayak Beagle, tapi dia kuning. Yang besar-besarnya udah saya botolin, Bang. Oh, udah dibotolin. Nah, ini sisanya masih. Tapi banyak yang keluar jalur, ya, Om, ya, tuh? Ya, kayak, karena saya juga belum tahu ininya, Bang, karena baru kali ini ngebreednya. Oke, ibaratnya belum jejak nih ininya, nah. Nih. Lainnya nih, tuh, genetiknya. Ya, mudah-mudahan jadi, Om, lah. Yang di botol udah banyak. Udah banyak yang botol. Om nyortir yang berapa? Yang besar-besarnya. Nyortir berapa? Ada 20 ekor. Mana? Yang di botol nyortir 100 lebih. 100 lebih? Iya. Wih, mantap. Ini aja 100 lebih nih kayaknya. Berarti banyak juga anakannya. Nah, ini yang di bawah apa, Om? Ya, ini female, Bang, ya. Ini udah kita sortir. Oh, ini female. Nah. Oh iya, tinggal dikit tuh. Nah, itu mau kita kuras lagi tuh. Okay. Biar pindah ikan. Nah, kalau yang di sini, sebelah sini, ini masih belum disortir nih kayaknya. Ini belum sama sekali, yellow base ini, Bang. Ini yellow base nih? Iya, belum sama sekali ini. Tuh. Ih, banyak banget, teman-teman. Tuh. Ini yellow base nih? Iya, yellow base. Belum disortir sama sekali. Wah, ada yang berantem tuh di lubukan tuh. Sortir, Om. Sayang-sayang, Om. Ini takut pada berantem, Om. Enggak. Biasa, Bang. Biar besar di lubuk dulu. Nah. Nah, kalau ini sama nih? Multi. Iya. Ini multinya banyak banget, teman-teman. Sisanya. Umur berapa nih, Om? Mana? Ini. Ini 4 bulan, Bang. 4 bulanan? Nah, yang besar-besarnya udah saya naikin. Udah disortir, ya? Ini sisanya nih? Tuh, sisanya aja masih banyak yang cakep, teman-teman. Nggak salah sih, teman-teman, kalau Om Aris ngadain promo pada nyeroknya di sini, nggak salah tuh. Karena ini masih ada yang cakep nih, masih ada harta karunnya nih beberapa nih. Nah, ini yang baru pindah. Ini baru pindah nih? Iya. Oke. Ini masih campur cewek cowok. Masih. Ini 8 per nih. Ini 8 per. Iya, 8 induk. Ini yang di atas saja segini banyaknya, belum yang di bawah-bawah, teman-teman. Nah. Yang pada tenggelam. Tuh, ya. Nah, ini lubukan apa? Yang atas ini yellow bass, ya, Bang, ya. 15 pasang nih. 15 pasang ini. Iya. Cuma ada di sebagian di dalam. Di dalam. Nah, ini anakan. Ini ada yellow, Bang. Ada yellow koi. Yellow koi. Ini multi. Nah, multi. Ini dumbo multi. Avatar Cooper. Avatar Cooper. Oh iya, yeah. Tuh. Iya tuh, teman-teman. Tuh. Ini Avatar Cooper ada 3 lubuk. Tuh. Avatar Cooper lagi. Ini Cooper lagi. Ini Cooper lagi. Tuh. Kalau ini apa, Om? Nah, ini yang dari kita sisa dumbo. Dumbo air. Nah, dumbo air soft gold, ya? Iya. Oke. Ini yang
Vimelan yang dari situ mau kita botolin lagi. Oh, ini Vimelannya tuh. Nah. Wuh. Kayak permen cuy, warna-warni. Tuh gede-gede, Pak. Iya, gede-gede banget perutnya kayak gua tuh. Perutnya kayak gua tuh gede-gede banget. Nah, yang bawah ini MG lagi nih, Bang, sama Yellow Panda. Mana MG? Ini. Iya. Tuh, ini Yellow Panda. Ini Yellow Panda. Nah, ini MG. Ini MG. Banyak MG pandanya. Banyak banget ikannya dia. Tuh. Ini umur berapa, Om? Ada 2 minggu. Yang ini? Heeh. Baru ini seminggu lebih nih, Bang. Seminggu lebih? Ya, hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu ya. Masih ada indukannya tuh, teman-teman. Masih temen-temen. Ada itu yellow tuh. Iya, masih ada tuh indukannya tuh. Tuh, cakep jaga anaknya tuh indukannya. Bapaknya ya. Tuh. Mana lagi, Om? Kalau ini mah baru semingguan nih. Baru semingguan. Nih. Oh, ini baru. Ah, iya itu. Oh, baru seminggu, Bang. Tuh. Yellow best. Yellow best tuh. Kecil banget. Oh, masih ada bapaknya tuh. Kecil banget. Semingguan masih. Nah, kita lihat ikan-ikan yang udah jadinya nih, nah, ikan-ikan display-nya nih. Yang apa ini, Bang? Yellow best atau yellow best? Mana? Yellow best dulu. Oh, ini giant nih, Om ya? Ini giant, Bang. Ini dia indukannya nih. Enggak, yang tadi ini yang indukannya. Oh, ini bapaknya. Iya, ini. Oh, tuh. Ini dijual juga, Om? Ya, dijual kalau ada yang mau, Bang. Oh, tuh. Ya sekitar BO7 lah. BO7. Nah. Mewah ya. Tuh. Multi-multinya. Nih, di Om Aris ada beberapa giant nih, ada beberapa ekor giant nih. Kalau kalian nyari giant BO-BO gede, Om Aris ready tuh. Nih ya, tuh. Ready. Nah, ini multi-multinya. Ini yang yellow, Bang ya. Yellow base-nya nih. Ini yellow base yang baru naik. Ay, enak banget ikannya ya. Ini satu rak ini yellow bass semua nih, Bang. Satu rak ini yellow bass semua tuh. Enak banget. Size cuman besar, Bang ya. Size M full. Tuh. Ikan udah jadi semua, teman-teman. Enggak ada yang selo, enggak ada yang bass girl. Ikan jadi tuh, semua. Ikan jadi semua. Om Aris anti ngejual ikan-ikan bahan. Kalau satuan ya, kalau lo bukan beda cerita. Tuh. Ah, gokil. Satu rak semua ini khusus yellow bass. Iya, yellow bass semua, cuy. Tuh. Wuh. Tuh. Om, ini kalau satuan berapa, Om? Kalau untuk perpasang 3,5, Pak. Perpasang ya? Iya. Perpasang 3,5 ya. Tuh. Perpasang 350.000, teman-teman. Tuh. Ini mewah cuy ikan-ikannya cuy. Enak cuy. Tuh. Ya. Untuk kalian teman-teman yang di daerah Jakarta Timur, Pulau Mas, Cempaka Putih. Ya, pokoknya yang dekat-dekat sinilah. Mampir aja ke sini. Kalian WA aja Om Arisnya. Kalian tanya lagi ready ikan apa, terus minta share lokasi. Jangan nanya share lokasi di inian ya, di kolom komentar ya, karena nggak bakalan bisa dibales kalau share lokasi di kolom komentar. Kalian langsung WA aja Om Arisnya, kalian nanti di share lokasi sama Om Aris. Tuh ikan-ikannya tuh cakep banget. Warnanya kayak di clear, kayak di spidolin. Tuh, kereng-kereng banget. Nih, dijamin 1000% hasil breeder Om Ari sendiri nih. Tidak ada campur tangan breeder lain atau ngambil ikan orang lain, nggak ada. Nggak ada. Karena gua tahu Om Aris lah. Tuh, nih tuh ikan itu. Wah, mewah cuy. Yellow base-nya. Ini umur berapa, Om? 4 bulan, Bang. 4 bulanan? Iya. Berarti siap breed ya? Siap breed. Size besar udah. Size besar ya, tuh. Siap breed nih, teman-teman. Jangan khawatir pokoknya ikan-ikan di sini ikan-ikan kualitas semua. Harga segitu kalian dapat ikan kualitas. Karena di Om Aris juga kadang-kadang dia nyiapin amunisi juga buat pemain-pemain kontes nih.
Ada, kalau yang buat-buat kontes ada. Ada ya? Tuh. Ada. Tuh. Ada yang buat-buat kontes. Ini yang yellow-yellow koi. Yellow koi-nya ya. Ini yellow koi ini. Tuh, yellow koi-nya nih. Tuh. Yellow-yellow koi. Tuh, cakep-cakep banget ini ya. Ini udah hampir L. Hampir L nih ya. Tuh. Oh. Sekarang Om Aris rapi rak ini yellow koi, yang ini yellow bass. Waktu lebar, itu mah lebar, Bang. Iya, lebar. Wih, lebar-lebar banget ya. Tuh. Ini juga sama, Om. Sama. Yellow koi ini. Tuh. Cewekannya banyak? Ada. Ada ya. Tuh. Mewah-mewah, cuy. Tuh. Ini Nemo multi. Orange base-nya nih. Tuh. Candy. Ya, banyak banget, cuy. Banyak banget. Ini apa, Om? Multi, Bang. Multi ya. Nah. Mewah. Ekornya lebar-lebar. Tuh. Ekornya lebar-lebar, coy. Nih. Koi Galaxy. Tuh. Oh. Multi. Tuh, ya. Dumbo-dumbonya juga gede nih size-nya. Oh, udah gede ya? Udah, Bang, gede-gede. Kalau dumbonya sama? Sama, Bang. 3,5 juga, nah, seper. Seper. Nih, jumbo soft gold. Udah size besar ya, M-full. M-full ini benar-benar itu. Tuh. Ya, tuh kupingnya gede banget, Tuh, kupingnya gede banget tuh. Ini dumbo ya, teman-teman ya, bukan big ya. Dumbo R. Kalau Big Air dia lebih kecil kupingnya. Tuh. Ada babe. Dan di sini buset ada babe. Ada babe noh, baru nyampe noh. Iyalah. Ada babe. Cuk, kita enggak janjian apa ya? Kok kita seinsting mulu sih? Kemarin gua ke Pondok Cabe, lu balik. Sekarang gua di sini, lu kemarin. Berarti saya lagi dong, saya tahu. Kan duluan gua kan. Duluan gua. Iya, coba gua tahu gitu, kalau lu kemarin gua pulang. Biar gantian. Jadi males. Babe. Mana baru ganti air? Tadi malam ganti air. Lu dari mana, Be? Dari mana? Kepo. Ada itu teman gua. Terus Bang makan siang aja, yaudah gue mau aja kan. Oh gitu. Diajak makan siang. Oh gitu. Enak dong. Pak Is, Om yang kasih bawa mobil. Oh. Ah iya iya. Dia suka berikan di sini Pak Is. Ah Pak Is, iya. Kemarin beli lagi, beli apa? Ya, mobil, berapa? Enggak. Banyak dia, Bang, kalau beli. Jadi ngomongin orang ya. Kan ngomongnya baik. Iya, ngajak makan ya. Be, makan dia. Iya. Gue mau makan apa, nasi Padang? Gue mau lah udah. Patusan dong. Cek. Sini kan. Oh gitu. Oh iya. Gua lanjut dulu, Be, ya. Iya. Nih, kalau ini apa, Maris? Nah, ini barongsai, Bang. Barongsai. Iya. Di dua lubuk nih. Dua lubuk. Ini sisa deh. Tuh. Ini sisa ini segini. Ini kan yang lainnya udah masuk ke toples botol. Oh, iya yang di sini ya, yang di rak ya. Tuh, buat sampel aja. Buat sampel. Tuh. Ini umur berapa, Om? Ini mah udah 4 bulan ya, Bang. 4 bulan? Nah, ini gede-gede ini. Yang besar-besarnya ini udah masuk botol sama toples. Oke, tuh. Ini miliara kutir atau miliara ikan ya? Iya, kutir mulu itu tuh. Kutir mulu. Ini hidup ini mah kutir nih, sampai besok juga nih. Kalau barong saya sama, Om, ya? Tiga setengah tetap, berarti ya. Rata semua ya? Rata, Bang. Satu per tiga setengahan. Iya. Apaan? Lu nggak pakai drone? Hah?
kayak Firman. Gua ada drone-nya. Cuman gua enggak bawa drone. Oh gitu. Iya, punya gua, cuman mainan. Oh gitu. Oh gitu. Nah, ini Avatar. Oh, ini Avatar nih, Bang. Avatar tuh. Avatar. Cooper ya, Om? Cooper, Avatar Cooper. Gordon-nya habis. Gordon-nya habis. Habis. Tuh. Itu ntar naik lagi tuh, tiga lubuk ya? Tiga lubuk naik lagi ya. Ke kolam deh. Tuh. Tuh. Tiga Avatar Cooper-nya nih. Gede-gede banget ini lah ikannya. Tuh. Cuma belum jarang posting Bang, nggak sempat. Oh iya, karena Om Ari sendiri ya. Oh ini Dumbo Air ini. Dumbo, yang di botol, yang di toples ada. Ada tuh. Nah itu juga nanti yang baru kita sortir. Kita naikin lagi. Supret habis Om? Hah? Supret habis? Ada dia cuma sisaan Bang. Sisaan? Masih ada lah ya. Oh masih okay. Ada. Masih ada ya? Iya masih. Nah, kalau di sini yang sama ini nih. Ini barongsai Bang. Oh ini barongsai. Barongsai baru naik. Ikan-ikan baru naik nih barongsainya. Oh ini itu ya. Barongsai. Oh kalau mau buat sampel-sampel mah jangan khawatir. Size gede Bang ya. Size gede benar iya. Ikan jadi. Ikan jadi tuh. Sama semua ya pokoknya ya, 3,5-an ya. Tuh. Om Aris kirim-kirim gimana, aman kan? Aman Bang. Aman. Selalu aman ya? Aman, mau kemana aja siap ngirim. Sampai ke luar negeri pun? Sampai. Siap ya? Tuh, berarti mantep banget nih teman-teman. Jadi teman-teman yang di luar negeri, yang di Amerika, yang di Zimbabwe, bisa kalau ada transipernya. Kalau masih ada transiper masih siap. Masih aman kirim lah ya. Tuh, oke. Ini nomor telepon Om Aris, kalian catat teman-teman. Ada di Pulau Mas, ya, di Jakarta Timur, Beta Fisku. Om Aris, terima kasih ya. Sama-sama Bang. Mumpung ada babe, kita ngopi-ngopi bareng. Nah, babe. Boleh ya, ya. Bang. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja konten gue di Om Aris, di Beta Fisku. Pokoknya kalau kalian cari-cari multicolor, langsung aja ke sini. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.